Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Ibu guru doakan semoga Soli dan Solihah semuanya di rumah dalam keadaan sehat, semangat dan ceria. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah, Soli dan Solihah, sebelum belajar, ibu guru ingatkan kembali untuk mandi dulu, sarapan, dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Jika sudah dipersiapkan semuanya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafadz basmalah dan doa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya, kita berdoa memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar doa dan hadis. Masih ingatkah anak-anak ibu guru materi yang sudah dipelajari pada pertemuan kemarin? Ya, hebat, jayid jiddan. Temuan kemarin kita sudah belajar tentang doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini membawa manfaat. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar doa ketika hujan reda. Ibu guru berharap Soli dan Solihah semuanya dapat melafalkan dan menghafal doa ketika hujan reda dengan baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita dengarkan bersama cerita tentang Kak Diva dan adik Lala. Alhamdulillah, hujannya sudah reda. Lala bisa main dengan Devi di taman. Kak, Lala main di taman dengan Devi ya. Memangnya sudah tidak hujan lagi ya, La? Hujannya sudah reda, Kak. Alhamdulillah, mutirna bifadlillahi warahmatihi. Kita diberi hujan karena keutamaan dan rahmatnya. Kakak tadi baca doa apa? Doa yang kakak baca tadi adalah doa ketika hujan reda. Doa ini kita baca sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberi nikmat berupa air hujan yang sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, luar biasa sekali ya kak nikmat hujan itu. Terima kasih Kak Diva sudah mengingatkan Lala. Insya Allah, Lala akan amalkan doanya setiap hujan reda. Dari cerita tersebut, adakah Soli-Solihah yang langsung bermain ketika hujan reda?
Mulai saat ini, ketika hujan reda, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sebagai pelengkap ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa air hujan. Baiklah, solih dan solihah, berikut ini adalah doa ketika hujan reda. Yuk, simak dan dengarkan dengan baik ya, nak. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Satu kali lagi dan baca bersama ya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Artinya, kita diberi hujan karena keutamaan dan rahmatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu guru berharap solih dan solihah semuanya dapat melafalkan dan menghafal doa ketika hujan reda dengan benar dan mengamalkan doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa doanya dibaca ketika hujan reda ya. Tak lupa ibu guru berpesan kepada solih dan solihah semuanya untuk menjalankan sholat lima waktu, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Baiklah solih dan solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.